diabetes basah, bukan diabetes kering, tetapi diabetes tipe 1, tipe 2, sekunder dan tipe lain. Dengan adanya aplikasi Teman Diabetes yang pasti senang banget, karena pasti kita sebagai support system dari diabetes itu akan terbantu banget kan untuk menggunakan ini. Lebih membantu kita, apalagi katanya ada fitur-fitur yang mana kalau emang kita diabetes sih bisa konsultasi, komunikasi dengan sesama diabetes ya, ataupun ke dokter. Jadi emang lebih mempermudah banget gitu loh di zaman sekarang.